Hey, assalamualaikum. Hari ni Zu nak tunjuk petua macam mana kita rebus telur agar isi telur tu tak melekat di kulit telur. Okey, mula-mula kita basuh dulu telur ni bersih-bersih. Susun dalam periuk ni. Okay, kemudian kita tambah garam. Cara dia, tambahkan sedikit aja garam. Taklah sampai masin, tak masin pun telur ni. Cuma dia mudah kita nak buka kulit. Okay, kemudian masuk air. Kita rebus macam biasa. Okey. Rebus macam biasa ya. Okey, petua untuk dapatkan hasil telur rebus yang cantik, bulat, elok. Jangan buka api besar-besar ya. Sedang-sedang aja. Sederhana aja, okey. Okey, telur yang telah direbus ni kita buang air panas tu, ganti air paip. Okey, tunggu 1 minit kita kupas. Okey, kita cuba kupas 1 biji telur ni. Okey, mudah kan? Gitu je cara dia. Petua dia macam tu je. Okey, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.